Bismillah. Bila dari Nabi Ustaz Rasulullah SAW. Saya abdak dari jalan. Saya ulang merupakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah nabhasu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Sirul Asrar wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jailani, kelembagaan jiwa kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menarik diri kita, jiwa kita di lembah kasih sayang dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lihurmati lil Habib Alwi bin Ali Al-Habsi sebelah kiri saya, Al-Habib Qadir Al-Habsi. Mudah-mudahan mereka ini panjang umur juga, sehat afiat. Kemudian lihurmati Guru Zainal Arifin yang tadi membacakan syair lah. Syair lah, alhamdulillah suara beliau masih bagus. Kiai Haji Mas Kuni, Guru Tarmiji, Guru Mulyadi, Guru Johansah, Guru Maksat, Guru Suryansah, Suryansah kah? Gusti ya, Guru Gusti Suryansah, guru-guru yang lain yang hadir, mudah-mudahan panjang umur mereka. Allahumma tawil umurahum wa sahih jasadahum wa liman hadir fi hajal majlis sahih jasadahum wa sabit imanahum wa ahsin amalahum waj'allahum min awliya'illah. Amin ya rabbal alamin. Malam ini bagian Sirul Asrar masuk kepada ruang bagian tentang tidur kita. Tentang tidur kita, ada apa dengan tidur? Di dalam agama kita, tidur itu bagian termasuk yang banyak riwayat-riwayat Nabi tentang orang tidur. Bahkan juga di dalam Al-Quran. Di antaranya orang tidur itu dia harus memulai dengan ucapan bismillah minimal. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan seperti hewan, binatang tidur tidak mengucap bacaan apapun. Jadi minimal bismillahirrahmanirrahim. Yang terkenal apa bacanya? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itu luar biasa sekali filosofis hikmah di balik makna itu. Bismika Allahumma. Ya Allah, dengan menyebut namamu, ahya wa amut, aku hidup dan aku mati. Tidurmu, tidurku ini tidak lain juga adalah kematian bagiku. Jadi orang tidur itu sebenarnya orang mati. Orang tidur itu mati sebenarnya. Cuma ada yang dilangsungkan Tuhan kematiannya, dipindah ke alam barzah, ada yang ditahan Allah di tempatnya, ada yang ruhnya keluar dari tubuhnya. Keluar dari tubuhnya, itulah yang dikenal dengan mimpi seorang manusia. Pada saat mimpi itulah ruhnya keluar daripada tubuhnya. Napasnya masih ada lah, masih ada. Makanya orang tidur nanti selidiki di rumah, istrinya tidur lihat ibu napaskah tidak kah? Pak Lui tiap malam melihat istrinya napaskah tidak kah? Berharap benar meninggal lawan istri. Napa jadi berharap benar istri meninggal, mau mengganti rupanya. Nah. Pal waqi'at. Al waqi'at. Waqi'at ini yang terjatuh atau yang apa? Yang termasuk ke suatu tempat. Mu'baratun bin naumi wassinnah. Sebagai sebuah ibarat, minan naumi wassinnah.
dari tidur dan kantuk. Ada tidur, ada kantuk. Nah, itu ada al-waqiat. Waqiat itu apa? Kama qala Allah Ta'ala, Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Fatah ayat 27, laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bilhaqi. Maha benar Allah yang membuat mimpi kepada nabinya, ru'yatu bilhaq, yaitu mimpi melihat sesuatu dengan kebenaran. Semua para nabi memiliki dasar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Para rasul itu memiliki dasar wahyu. Demikiannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ru'yah beliau melewati mimpi dan sinah, yaitu waktu kantuk, mengantuk, bahasa Banjarnya mengantuk, kantuk dan mengantuk kurang lebih lah. Nah, takalap jurang. Nah. Jadi mimpi, seseorang bermimpi jangan anggap main-main. Wahyu itu banyak diberikan juga kepada Rasulullah melalui mimpi. Jangan main-main. Maupun waktu kantuk beliau. Waktu tadi itu tidak jaga tapi tidak terjaga, ngantuk. Bunyi berputar seperti apa dalam hadis Nabi menyebut seperti apa? Lebah, bunyi lebah. Orang bunyi lebah sedemikian rupa pusing kan? Ngantuk, tertidur beliau. Bahasa kita pingsan. Itu sebenarnya itu disebut dengan al-waqiat. Mimpi beliau. Dalam hitungan detik beliau mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kembali ke dunia beliau sudah bisa membacakan ayat Al-Qur'an. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yabqa minan nubuwati illal mubasyirah. Tidaklah tertinggal kenabian itu illal mubasyirat. Yaitu tidaklah tertinggal dari kenabian itu kepada orang mukmin, maksudnya kecuali jar Nabi al-mubasyirat, yaitu kabar-kabar gembira bagi orang-orang mukmin. Di mana itu? Melewati mimpi. Jadi Allah memberikan kabar kebahagiaan bagi kepada orang mukmin melewati mimpi. Jadi alhamdulillah yang bagus mimpinya, nanti kita ketahui bagaimana memahami mimpi-mimpi kita, karena di antara mimpi itu termasuk mubasirat, yaitu Allah memberikan kabar gembira kepada seseorang hambanya melalui mimpi. Ya rohal mu'minuna antara lahum, itulah yang orang mukmin itu melihat apa yang dilihat oleh mereka. Kama qala Allah Ta'ala sebagaimana firman Tuhan, lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah, bagi mereka itu kegembiraan di dunia maupun di akhirat. Melihat mimpi, misalnya ada seorang hamba mukmin bermimpi melihat surga sebagai pertanda dia menjadi ahli surga. Orang mukmin bermimpi ular menerkamnya atau jadi ularnya, kabar juga dari Allah tuh sebenarnya. Kabarnya apa itu? Bukan pipai, pengoler orang pipai. Pengoler. Iyalah guru maksat. Ular tuh kerjanya, Pak. Nah, Anda duduk bilanya sudah habis makan kenyang perutnya, Pak, kerjanya. Tidur aja ular tuh. Nah, hati-hati tuh mimpi ular lah. Nah, itu mau kawin aja lah. Oh. Dalam Quran surah Yunus ayat 64. Wal muradu minhu ar-ru'yatu shalihah. Itulah yang disebut dengan ru'yat shalihah, mimpi orang-orang saleh. Fi qaulil ba'di kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagian daripada perkataan Nabi dalam sebuah hadis, ar-ru'yatu shalihatu. Ru'yat orang-orang saleh itu adalah juz'un min 46 juz'an minan nubuwah. Iyalah min 46. 46 bagian dari kenabian, berarti satu nabi per 46. 1 per 46. 1 bagi 46 kali 100 sebenarnya berapa pakai kalkulator? Nah.
ada kebenaran di dalamnya. Bukan kebenaran, ru'yatu sholihah itu bagian daripada mimpi kenabian, tapi 1/46. Jadi ada informasi di situ yang sifatnya ingin menggembirakan orang mukmin. Nah, bagus mimpi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manami, barang siapa yang melihatku waktu tidurnya, faqad ra'ani, maka dia melihatku, fil yaqjah, samalah dia melihatku waktu dia sadar. Jadi siapa yang bermimpi Nabi Muhammad SAW, melihat Nabi di dalam mimpinya, melihat Nabi itu macam-macam, ada yang bersalaman, ada yang bergap dengan Nabi, ada yang dinasehati Nabi, ada yang ditunjuk Nabi, ada yang Nabi membelakanginya, ada yang jauh Nabi di sana, ya di sini jauh banget, hendak mendatangi, terbangun atau hilang, atau naik Nabi naik kapal kah, hendak mendatangi ke kapal Nabi, Nabinya sudah berangkat di kapal, ada juga macam-macam orang memimpin Nabi. Faqad ra'ani fil yaqjah, bagaikan dia melihatku waktu dia sadar. Nah, jadi jangan main-main, mimpi Nabi itu luar biasa. Itu ibrah. Gambaran kita dekat dengan Nabi. Bahkan ada orang bermimpi Nabi, Nabi mengangkatnya sebagai anaknya, ada. Tapi biar bermimpi seperti itu tidak bisa dia jadi habib, Bibai. Lain, itu lain nasab, lain tuh ruhani namanya, hubungan ruhani dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'anna syaitan, karena syaitan kata Nabi, la yatamassalu bi, tidak bisa menyerupaiku. Wabimani taba'ani, dan tidak bisa menyerupai orang-orang yang mengikutiku. Siapa yang mengikuti Nabi? Ulama. Jadi bila kita bermimpi Nabi atau ulama, itu asli itu tidak bisa diserupai, asal sidin ulama. Asal sidin benar-benar ulama. Misalnya mimpi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu asli beliau. Misalnya mimpi Imam Syafi'i, itu asli Imam Syafi'i. Misalnya kita bermimpi Ibnu Uyanah, itu asli. Bermimpi sahabat misalnya Abu Hurairah, itu asli. Bermimpi Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, asli itu. Tidak bisa diserupai. Karena Nabi mengatakan seperti itu. Aitabi'uni binuri amali syariah wa tarekah wal ma'rifah. Orang yang mengikutiku itu, maksudnya jar saya mengikuti Nabi itu ialah orang yang memiliki cahaya amal, cahaya perbuatan amal syariah, cahaya amal perbuatan syariah, tarekah dan ma'rifah. Nah, ada cahaya syariat, tarekat dan ma'rifah. Kayak apa? Amal cahaya syariah, amal tarekah, cahaya amal syariah itu sholat 5 waktu. Tarekah, dawam tetap dikerjakannya 5 waktu, sholat 5 waktu. Tarekah tuh, suka berwiritan tuh tarekah, suka membacaan amalan tarekah. Ma'rifah, di hatinya benar-benar karena Allah yang mengerjakan sholat itu. Hatinya kepada Allah. Tawajuhnya, tujuan dirinya, gorot dirinya, tawajuhnya. Wajah Allah di awal paturaban itu berarti dia beramal-amal cahaya ma'rifat namanya. Wa binuril hakikah wal basirah, sampai kepada nur hakikat, di mana ada seorang hamba salatnya tenggelam, dia hanya yang dirasakannya Allah semata-mata, wal basirah. Kama qala Allah taala, sebagaimana firman Allah, ad'u ilallahi ala basyiratin ana wa minat taba'ani. Yusuf, Quran 108. Aku mengajak kalian kepada Allah atas jalan basiroh, yaitu jalan hakikat yang sebenarnya. Ana, aku wa manit taba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku. Nah, terakhir, jam 10 masih lah. Fala yatamassalu syaitan bihajil anwarul latifah. Ketahuilah, permisalan penyerupaan setan daripada perlawannya adalah nur latifah, nur yang halus-halus, setan tidak bisa melawannya. Faqala sahibul majhar, dalam kitab al-majhar disebutkan, haja laisadil iktisasi bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Mimpi dengan Nabi yang tidak bisa diserupai bukan hanya terkhusus pada Nabi Muhammad SAW, tetapi juga para nabi-nabi yang lain
termasuk bermimpi kepada orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW tidak bisa diserupakan oleh setan. Dimaja, kenapa? Balla yatamassalu bikulli ma huwa mazharur rahmah wal lutfi wal hidayah. Dikarenakan penyerupaan sesuatu itu, para nabi-nabi, para rasul-rasul itu, para sahabat-sahabat Rasulullah, para pengikut-pengikutnya, para ulama-ulama yang disebut warasatul anbiya, mereka itu mengikuti majhar, mengikuti gambaran, penampakan. Nah, daripada rahmat Allah, wal lutfi, kelembutan Allah, wal hidayah, dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka itu menggambarkan tentang kelembutan Allah, lutfi, lutfi itu kelembutan, dan hidayah. Makanya ulama itu jarang enggak ada pemarah ulama itu lah. Mun ada ulamanya pemarah, hati-hati, bisa lain ulama nih. Ya Habib, nah ya, Habib kayak tujuh bang Habib lah. Seharusnya Habib tuh rahmat, latif, lembut, ya Allah, wal hidayah, memberikan hidayah. Kajami'il anbiya alaihimi salatu wassalam, semua para nabi-nabi, wal aulia, dan para aulia-aulia itu tidak bisa diserupakan. Karena kenapa? Karena mereka selalu menggambarkan rahmat, kelembutan, lutfiah, yang ketiga adalah hidayah. Wal Ka'bah, bermimpi melihat Ka'bah, tidak bisa diserupakan. Setan tidak bisa menyerupai Ka'bah. Wasyamsi, matahari, tidak bisa diserupakan. Benar itu berarti mimpi kita itu memang melihat matahari. Lain matahari duta mol, lain lah. Wal Qamar, Qamar itu bulan. Qamar itu bulan. Wasahab, sahab itu awan. Wal abyadi, wasahabil abyadi, awan yang putih. Wal mushab, mushab Al-Quran. Wa amsali jalika, dan semisal itu tidak bisa diserupakan oleh setan. Nah, kalau ada mimpi itulah, mudah-mudahan lah. Li'anna setan, kenapa? Karena setan itu majharul kohri. Setan itu menjohirkan, menampakkan dirinya kohar, kegarangan, kejoliman, kegelapan, berlawanan dengan rahman, kemarahan setan itu. Pala yajharu illa fi suratil ismil mudil. Karena setan itu menggambarkan dirinya selalu ingin menyesatkan orang, berlawanan dengan yang tadi, menampakkan rahman, hidayah, dan kelembutan dari Allah. Paman kana majharulil ismil hadi, barang siapa yang menggambarkan pada makna hadi, memberi petunjuk, kaifa yajharu bisuratihi, bagaimana mungkin dia menggambarkan sebaliknya dari gambaran itu. Padidu la yajharu bisuratil didi, lama bainahuma minan tanafiri wal abdi. Seperti juga pertentangan terjadi, tidak mungkin terbalik dari pertentangan itu. Misalnya setan tiba-tiba menggambarkan, misalnya beginilah, ada orang bermimpi. Mimpi itu baik. Di dalam mimpi itu misalnya ada orang tua. Orang tua mengasih amalan, amalannya baik aja. Coba baca Jarsidin misalnya, baca ini amalannya, ya latif atau ya karim supaya hidupmu nyaman di dunia ini. Misalnya Bipe termimpi kayak itu Bipe. Kalau Habib biasanya pada tuan datanglah. Nah, ini amalan khusus nah. Sudah? Tidak bisa itu dikatakan dari setan. Kenapa? Karena kejadian peristiwa mimpi itu menggambarkan baiknya orang kepada si orang yang dimimpi tadi itu. Bahkan mengasih bacaan amalan untuk dibaca, ditanyakan kepada guru. Anjir guru bagus nih membaca apa nih tadi? Membaca amalan apa tadi? Ya karim misalnya, bagus. Nah, beda lawan memberi amalan itu. Sekali memberi amalan misalnya nih lah, baca ini jar supaya hidupmu makmur dan nyaman jar. Apa bacanya? Asyhadu anni la ilaha illa anta jar. Nah, itu kacau tuh. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain aku. Nah, makanya bila mimpi itu bagus ditanyakan kepada guru. Itu manfaat guru. Iyalah. Nah, karena setan itu selalu kalau mempengaruhi orang lewat mimpi pasti mudil. Pasti dia dimembawa kesesatan. Itu sifat aslinya setan, enggak bisa dia menolak itu. Mengganggu orang. Makanya kemarin pelit kah? Maulah dari malaikat pelit tuh. Setan kalah.
Nah, makanya bila orang pelit tuh leher mau setan. Gara-gara palu ya, kalau santu kentut di mobil taksi gara-gara udah mau BAB aja. Iya lah, Bib. Nah, itu kisah yang kemarin. Ya kah? Jadi menggambarkan mudil. Mudil itu sifatnya membawa kesesatan. Jadi misalnya nih lah, karena si hamba ini berpikir apa nih, ada kisah Palu ya, dapat dari mimpi juga Bang Palu ini. Kisah lah. Garbus ke rumah sih Garbus, aku ada penemuan baru nih. Tuhan. Soalnya Palu datang Garbus ke rumah, soalnya Palu mau ngeluarkan ano, resep kopi. Rasanya Garbus ya, kayak rasanya aja. Wih Garbus, apa nih jar kopi, apa nih luwak kah lain luwak nih jar, nah ini rahasia aja nanti kalau kesakan jar. Nah, gue baik. Poh dingin dong, masam-masam lah jar Garbus. Dapat di mana resep nih jar Garbus? Anu aku dapat mimpi aja pala. Nah, dikasih orang tahu supaya rezeki kamu banyak. Supaya rezeki kamu banyak, nih nah resepnya bikin kopi. Bongkar bang jar Garbus, apa gerang resepnya tuh? Jadi nginumkan ini kayak apa rasanya harus masam-masam juga Gus. Ini namanya anu jepale kok anu kopi kucing. Oh, lain luak lain lah kok ini kucing cuma kayak apa kisahnya? Pas kucing BAB aja. Kucing tuh aku beri makan bijian, biji-bijian ya. Habis itu makan kucing nih waktu BAB aku tunggu jar. Ada biji-bijiannya keluar kok anu kan enggak ku anu jar di pirik di anu ya ditutup masuk akan. Nah, ini dari setan. Ini contoh dari saya. Ingin makan lagi orang. Kenapa Pak Lui tidak merasakan duluan aja Pak Lui ya Garbus? Ya itu masalahnya dari kucing deh tuh Bang ya. Kena musang. Nah, lain dari musang lah. Nah, ini yang berubah. Nah, ini adalah salah satu bagian daripada ciri khas kita memahami dari mimpi di mana setan itu ujar saya menggambarkan mudil. Isimnya mudil, jadi dia menggambarkan satu keadaan untuk menyesatkan seseorang. Atau mimpi misalnya ada orang berpakaian berjubah, pakai apa pakaian ulama, ini aja. Ini ada amalan khusus aja, amalan wali tingkat tinggi aja. Oh wali bibai, lalu mimpi bibai bangarakannya lalu, lalu ucap anak Ahmad aja. Nah. Aku adalah Ahmad, baca itu jar, anak Ahmad jar, apalagi Bib. La ruhi ila Ahmad, tidak ada ruhku kecuali Ahmad misalnya. Nah, hati-hati mana nih, mau aku Ahmad. Bahaya mana itulah, hati-hatilah. Atau la ilaha ila anakah, apa-apakah saya tidak tahu juga, tidak belajar kan. Cuma pernah melihat-lihat orang-orang aneh-aneh gitu nah. Pelajaran di mana? Ada apa tuh? Bahaya benar tuh. Lah. Ahmad ini Ahmad Rasulullah. Oh, aku adalah Ahmad Rasul utusan Allah. Bahaya lagi tuh. Gara-gara mengenal diri aja jar. Lalu nang itu pelajarannya. Nah, udzubillah minzalik. Hati-hati. Tanyakan kepada guru-guru Anda yang guru-guru itu mutaba'ah, mengikuti lil ulama'i ahlu sunnah wal jamaah, yaitu guru-guru yang mengikuti ulama ahlu sunnah wal jamaah. Jadi mereka insya Allah selamat, itulah yang menyelamatkan kita. Jangan belajar seperti demikian tentu. Mudah-mudahan ilmu itu dapat diluruskan kembali kepada kebenaran yang dimaksud dan dengan cara mengikuti ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah seperti Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Qusairi dan lain-lain yang bertebaran kitab-kitab mereka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.